Oke guys, jadi hari ini kita akan ke kantor ya guys. Kita ke kantor mau review gitar yang harganya 2 juta dan yang harganya 950. Kita lihat perbedaannya gimana ya. Apakah bisa sama kualitasnya? Kita akan coba nanti di kantor. Jadi by the way saya lagi di jalan Sunggal ya ini ya, dari rumahku. Kita OTW ke Wahidin tuh sekitar 10 km lebih ya. Jadi mari kita lihat aja nanti ya guys ya. Oke. A few moments later. Oke, udah sampai guys. Kita langsung masuk ya guys. Woi, halo. Nah, kita semprot dulu ya. Oke. Okay. Oke guys, jadi kita review gitar yang Yamaha APX 502 ya teman-teman ya. Kita akan bandingin suaranya dengan Cowboy. Cowboy 240NS. Yes, 240NS. Kita akan bandingin guys, suaranya gimana? Gitar mahal seharga 2 juta, bisa sama enggak sih suaranya ya? Bisa sama enggak sih suaranya dengan Cowboy dengan harga 950.000 ini ya? Kita coba bandingin. A few moments later. Guys, kita coba review dari gitar Apex dulu ya. Yeay, kita coba review. Suaranya terang, bright. Tapi dia kayak ada tertutup, bukan tertutup ya. Dia kayak nggak keluar gitu suaranya. Mungkin karena bodinya kecil, tipis, jadi mungkin gara-gara itu dia nggak keluar. Bassnya nggak dapet juga. Tapi oke lah untuk main-main ya, kafe-kafe gitu ya, untuk wedding-wedding ya udah oke lah untuk gitar ini. Kita coba fingerstyle. Oke lah ya suaranya ya. Tone-nya juga bagus, dapet tone-nya untuk Apex. Oke, mantap Apex. Tapi ini 502 ini udah gak keluar lagi ya guys. Udah series-nya udah gak keluar lagi. Jadi sekarang yang ada Apex 602. Itu pun harganya udah mencapai 2,7 juta, 2,7 atau 2,8 itulah ya, ya. Oke, mari kita lanjut ke Cowboy. Kita tune dulu ya. Kita tune yang Cowboy guys. Kita tune. Dari suaranya udah kedengaran ya, kayak nyaring gitu ya. Oke, mantap. Kita coba review yang ini, Cowboy 240NS ya, kita coba ya. Wadah, suaranya tuh. Bassnya dapet ya. Suaranya ya, jadi
My Finger Style. Kita coba ya. Tone-nya juga dapet banget ya, bagus ya tone-nya ya. Jadi siapa bilang teman-teman harus punya budget yang memadai supaya dapat gitar yang oke ya. Tahu-taunya ini ada cowboy dengan harga 950 aja udah bisa dapet tone yang seenak ini ya, sing. Bahkan yang 2 juta itu kalah guys, itu gitarku loh, sakit hati aku. Jadi kalau teman-teman beli ya di Yomusik ini, kita dapet tas lagi. Ada dapet tas, dapet pick, jadi udah worth it banget. Jadi teman-teman yang pemula yang baru mau bermain gitar, boleh dipertimbangkan lah untuk, apalagi lagi work from home kan, di rumah aja kan, PSBB kan. Jadi kita tetap harus stay di rumah ya teman-teman, stay safe ya, jangan kemana-mana dulu. Kalau teman-teman bosan ya boleh isi-isi waktu luang dengan main gitar. Nanti di video-video selanjutnya nanti aku akan buat tutorial main gitar untuk pemula dan apa kesalahan-kesalahannya yang harus dihindari ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu untuk review hari ini. Nanti kita akan jumpa di video-video selanjutnya. Teman-teman support terus channel ini. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa bermanfaat juga bagi orang lainnya. Dan jangan lupa like dan tulis komentar kalau misalnya teman-teman pengen request, pengen buat video apa gitu, yang misalnya review gitar inilah bang, review gitar inilah, atau main request lagu juga boleh, finger style. Aku butuh banget nih saran dari teman-teman untuk main finger style, mau main lagu apa, tolong tulis di kolom komen langsung ya, biar kita langsung buatkan videonya. Oke, okay? Thank you guys, see you in the next video.